sambut dari ketua umum. Woi. Assalamualaikum. Ayo, selamat. Assalamualaikum, Pak Jekan. Iya, iya. Selamat datang Ibu. Kasih Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia raya, Indonesia tanah airku, tak takut pada rakyat. Bersalahlah aku bagi kita, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT,
kita insan beliau adalah Profesor Dr. Dim Samsudin. Bersama kita tentu masih banyak tokoh-tokoh lain yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Sabar. Saya perlu sampaikan. Sabar. Boleh tenang dulu. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab, betul? Terima kasih. Mengundang seluruh bangsa Indonesia untuk hadir. Tanpa membedakan siapapun dan siapa saja, beliau hadir sebagaimana undangan-undangan lainnya yang disampaikan oleh Ketua Pengarah Bapak Profesor Dim Samsudin. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Indonesia bela Palestina! Indonesia bela Palestina! Indonesia bela Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka, merdeka, merdeka. Penjajah Israel lawan, penjajah Israel lawan, lawan, lawan. Mari selanjutnya Ustaz. Allahu wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia. Selamat Sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat sumsumnya ibadah dan rohnya ibadah adalah keikhlasan, maka kita harus berdoa dengan ikhlas. Kedua, dalam berdoa kita harus yakin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan wudullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah sementara kan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد وبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لنا يا خير الغافرين. اغفر لنا يا خير الغافلين. اغفر لنا يا خير الغافلين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا من لا إله إلا أنت الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب ويا خالق خلقه من تراب. اللهم يا فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهاحهم اللهم نكس أعلامهم اللهم عليك بهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم. اللهم أرنا بأسك عليهم فإن بأسك لا يرد عليه أحد. اللهم خذهم أحد عن ذي المقتدر يمكن يملة بالسماء
tidak akan pernah tertolak olehmu ya Allah. Wahai Zat yang Maha Penyayang, azabanna wa adkhilna al-jannata al-abrar ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Jazallahu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran daiman abadan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa aqbalna bi sirri asraril Fatiha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil PHDI Profesor Dr. Philip Wijaya, Dr. Chandra Setiawan, dan Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis. Kita daulat untuk di depan. Tapi sebelumnya lima menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu bangsa Palestina Gaza dengan diplomasi hingga demonstrasi, opini, dana, dan doa. Berharap agar itu semua dapat membuka nurani dunia untuk membantu membuka pintu hati dan kebijakan internasional hadirnya keadilan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Enggaklah penjajah Israel dari bumi. Nah, menyerukan kepada umat berbagai agama batin bagi rakyat Palestina dalam menanggung penderitaan dan mewujudkan kemerdekaan bangsa dan negaranya. Jakarta, 5 November, Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Prof. Dan bangsa Indonesia setuju. Dan sekali lagi saya ingatkan, mari kita terus menjaga etika kita sebagai bangsa yang berada betulnya, betul. Kehadiran siapapun di sini adalah Palestina. Palestina. Merdeka. Indonesia. Merdeka.
saudara yang berhadir, Ketua DPR RI Dr. Hadar Puan Muhammad, Wakil Ketua MPR RI Bapak Haji Jazuli Pawaik, Wakil Ketua DPD RI Bapak Ibu Profesor Sylvia Murni, kemudian dari eksekutif Menteri Agama Republik Indonesia, Menko. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Telah dinyatakan dalam pernyataan tadi, membela Palestina pertama dan utama sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan perdamaian abadi dan mengenyahkan segala bentuk penjajahan di muka bumi. Palestina, rakyat Palestina adalah yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan satu rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh rakyat Indonesia yang kami rakyat Palestina sesuai konstitusi negara Republik Indonesia dibantai, kemanusiaan kita harus kita hidupkan, kita lawan kedzaliman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, seluruh saudara-saudaraku yang hadir pada hari ini, salah satu tujuan dari kemerdekaan Indonesia sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah untuk menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian dunia. Saya hadir di sini atas undangan Pak Din Samsudin karena dapat merasakan bahwa apa yang dilakukan dan telah terjadi di Palestina adalah hal yang tidak bisa diterima oleh kita semua. Karenanya, saya berdiri di sini sebagai Ketua DPR RI menyampaikan, mengutuk dan menyampaikan sikap tegas saya menolak kekejaman agresi militer bangsa Israel yang telah membombardir pemukiman penduduk, rumah sakit, sekolah-sekolah, rumah-rumah ibadah seperti masjid, gereja dan lain-lainnya serta bentuk ketidakadilan lainnya kepada rakyat dan bangsa Palestina. Bangsa Indonesia sejak zaman era Bung Karno, presiden pertama, hingga saat ini tetap tegas secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Karenanya saya pun turut menyatakan
duka cita yang mendalam atas korban yang meninggal dunia, korban yang luka-luka dari kalangan rakyat Palestina yang tidak berdosa, seraya mendoakan semoga arwah korban yang meninggal dunia diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan korban-korban yang terkena luka dapat segera disembuhkan seperti sedia kala. Karenanya DPR RI menyerukan kepada pemerintah bersama-sama dengan organisasi internasional lainnya untuk tetap terus berperan aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina. Jangan pernah berhenti dan selalu mendesak Israel untuk menghentikan agresi militer kepada rakyat dan bangsa Palestina. Karenanya saya mengajak seluruh dan segenap bangsa Indonesia yang hadir pada kesempatan ini, walaupun yang tidak hadir pada kesempatan ini, untuk tetap bersemangat memberikan bantuan moral dan material kepada rakyat dan bangsa Palestina. Dimanapun kita berada, doa-doa dan perjuangan kita tetap harus kita berikan kepada rakyat dan bangsa Palestina. Demikianlah pernyataan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan saya harapkan, insya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan dan keselamatan kepada rakyat dan bangsa Palestina serta seluruh umat manusia di muka bumi, diberikan keselamatan dan perdamaian, serta bangsa Indonesia akan selalu memberikan dukungan kepada bangsa dan rakyat Palestina hingga rakyat dan bangsa Palestina merdeka. Palestina merdeka. Palestina merdeka. Palestina merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin viral membela mati. I plead, stop the killing. Use your heart for justice and humanity. Terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan Rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Saya mengajak semua. Roh kota aina ya syaufa wali koi bakadau kota isyufa fa'ataitu ila habibi.
Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Palestina. Palestina. Indonesia. Oleh APTISI, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia, dan banyak organisasi-organisasi lain, khususnya Dewan Masjid Indonesia yang Masjidil Aqsa salah satu pembuat mimbar Al-Aqsa sekarang adalah anak Indonesia, dan anak Indonesia itu bikin replika, dan hari ini kita serahkan kepada Yang Mulia atas nama negara Republik Indonesia, mewakili Presiden, mewakili pemerintah Indonesia, kita serahkan kepada Ibu Menteri dengan hormat kepada Pak Bin Samsudin. Dari Aliansi Rakyat Indonesia, Bela Palestina, Indonesia lah! Agama dan berbudaya. Kita adalah bangsa yang menghormati dan senjata dan berkah. Dengan senjata yang dimiliki oleh Uni Soviet dan Amerika, tetapi mereka juga angkat kaki dari negara tersebut. Lalu apa yang God.
raksasa daripada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Rakyat Indonesia, khususnya saya, KWD, Presiden Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, sekaligus Presiden Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, dengan Benjamin Netanyahu. Dari teroris itu adalah Israel. Dari teroris itu adalah Amerika Serikat. Dari teroris itu adalah Inggris. Tidak tahu diri, tidak tahu malu, tidak punya harga diri. Kalau sudah begitu, jangan tinggal di Indonesia sekalian. Betul tidak? Karena sesungguhnya rakyat Indonesia sangat mencintai saudara-saudaranya yang berjuang di iman al-Mutsaidan. Hidup mulia atau mati sahaya. Dan kita rakyat Indonesia yang hadir di ucapan-ucapan saudara-saudara semua di dalam setiap sholatmu, inna sholate wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu Yeah.